Let's look at this example. The continuous random variable x has the following probability density function. So this is our f of x. A, sketch the graph of f of x and B, find the mode. Untuk lukis graph piecewise function, apa yang kita belajar masa chapter 5 di semester 1 dahulu, kita kena substitutekan setiap nilai x ini iaitu 0 dan 4 masuk ke dalam function dia. So for each function, kita kena masukkan nilai maksimum dan minimum dia ke dalam and then baru kita plotkan dia. F0, substitutekan 1/12 times 0, so we got 0. F of 4, substitutekan ke dalam 1/12 times 4, so kita dapat sini 1/3. Itu untuk yang part dekat sini. Okay, so now untuk yang ini pula, saya substitutekan 4 masuk ke dalam function ini dan 6 masuk ke dalam function ini. F4 ke dalam function negative 1/6 times 4 plus 1, so kita dapat sini 1/3. Kemudian kita substitutekan F6 ke dalam negative 1/6 times x plus 1, so kita dapat sini 0. Okay, lepas kita dah substitutekan ini, apa yang kita buat, kita akan lukis graph dia. Jadi kita buat dulu dia punya x and y axis. Ni y, sini x. Bila x equals to 0, so ini adalah 0. Function dia adalah 0, so dia adalah close. So saya kena close, okay. Kemudian bila x sama dengan 4, so sini 4. F4 adalah 1/3, so sini. Dan dia open. Okay, kemudian kita tengok, ini adalah straight line saja. Dia adalah graph linear, okay. So, means that saya hanya sambungkan dia sahaja, pergi ke macam ni. Kemudian plot yang ini, so bila x sama dengan 4, close, nilai dia adalah 1/3. So, saya kena close kat sini, 1/3. Kemudian, bila x sama dengan 6, dia adalah 0. So, x sama dengan 6, dia adalah 0 dan dia pun close. So, sini kosong, dia close. Kemudian, dia adalah straight line di mana gradient dia adalah negatif. Jadi, kita tahu graph dia macam ni lah. So, saya connectkan mereka dua macam ni. Okay. So, this is my graph. B, dia suruh cari mode. So, kalau kita tengok dekat sini, since dah ada graph, so kita tengok sahaja pada graph mana probability yang paling tinggi. So, kita nampak dekat sini yang paling tinggi. Di mana X dia sama dengan 4. So kita boleh cakap mod at x equals to 4.